Ahai, gagal kembali sama yang dilakukan oleh Tia. Patah bernomor punggung 4 nampaknya gagal kembali sehingga poin untuk tim Pasuka Muki yang pertama 1-0 adalah kuasa bisa nantui. Mas bisa ada libero di sana umpan kembali Gio. Mas sampai saja main kembali pelan namun pasti sampai yang dilakukan oleh Febri di sana sehingga poin kembali berpindah menjadi 1-1. Ya, kembali akan lakukan se. Di sana ancang-ancang ada tiap batak sudah lakukan. Terima saja di sana masih bisa umpan. Ada sempat tujuh masih bisa terbaca. Oh, melewati garis tengah nampaknya semes yang dilakukan oleh para pemain dari Pasuka Muki sehingga poin kembali bertambah menjadi 2-1. Ya, oh, bola variasi dari Randy masih bisa diselamatkan di sana. Ada Wahyu umpan kembali itu. Siapa yang tuju? Gagal kali ini. Spike yang dilakukan oleh pemain di Pasuka Muki tidak melewati net. Sehingga poin kembali bertambah untuk Atem Maja Raja Danu. Ya, kembali. Di sana ada tiap batak akan lakukan se. Terima saja di sana Ferdi. Umpan dicuri kembali. Bola tinggi menjulang ada Febri bernomor punggung 12 di sana beri tepuk tangan yang meriah penonton lain nonton wayang dan berfaat. Ya, kembali umpan. Namun sayang bola keluar meninggalkan lapangan. Tipuan yang dilakukan oleh Antoy sang setter dari Pasuka Muki sehingga poin kembali bertambah menjadi 5-1. Kembali akan lakukan save di sana ada Tia Batak akan lakukan save. Terima saja di sana masih bisa umpan nanti ada sempat tujuh smash. Baik, smash yang dilakukan oleh Reja bernomor punggung 7 pemain baru yang datang dari Pasuka Muki. Nampak poin menjadi 2-5. Ada Reja kembali akan lakukan save. Tadi masih ada di sana masih bisa umpan. Yo, tipuan yang cantik dari setter PON Papua Barat. Ada nomor punggung 2. Gio sehingga poin kembali bertambah menjadi 6-2. Gio kembali akan lakukan save. Ancang-ancang sudah lakukan. Terima saja di sana masih bisa umpan. Ada itu siapa yang itu? Yo, masih bisa dikembalikan Ferdi. Ada Halibero di sana umpan kembali Gio. Ferdi! Sayang tidak merugi tajam kali ini. Sampai yang dilakukan oleh Febri malah lurus menjauh meninggalkan lapangan. Sehingga poin kembali untuk Pasuka Muki 3-6. Kembali akan lawan saya. Sudah lakukan terima saja di sana umpan kembali Gio. Ada Febri. Dibayar pemain yang barusan menjulang sekarang menutup tajam di garis serang sehingga poin kembali bertambah untuk tim Atmaja Raja Danu 7-3. Rapur dos bisa naik sama bukan nama. Ya, semes saja gagal kali ini. Sayang sekali semes yang dilakukan oleh Andi. Bapak poin kembali bertambah menjadi 8-3. Sudah pengajian tadi kita ceramah juga nama sarang cingban. Ya, kembali akan lawan jauh. Terima saja di sana masih bisa bantoi. Ada siapa itu semes masih bisa dikembalikan Gio. Umpan kembali ada siapa itu Wendy lagi dan lagi pemain mega bintang dari PON Jawa Barat sehingga poin kembali bertambahnya 9-3. Ada Febri pemain dari Jakarta Elektrik bernomor punggung 12 akan lakukan se. Sudah lakukan pelan namun pasti sayang tidak sampai terlalu pelan lemah gemulai nampaknya yang dilakukan sehingga poin kembali bertambah menjadi 4-9. Kembali akan lakukan se. Agila sudah lakukan terima saja di sana libera upan kembali Gio PON Papua Barat semes kencang masih bisa diselamatkan baik sekali Gio di sana. Entah kemana apa yang dituju oleh Gila dan nampaknya sehingga poin kembali bertambah untuk tim Atmaja Raja Danu 10-4. Kembali akan lakukan sebisa lah ada Wisnu pemain lokal dari Raja Danu sudah lakukan umpan kembali Antui ada seperti itu. Variasi yang cantik kali ini diperlihatkan oleh tim dari Pasuka Muki. Nampaknya tim dari Atmaja Raja Danu belum bisa meredam kecepatan dari para pemain Pasuka Muki sehingga pindah kembali poin menjadi 5-10. Ya, kembali ada Febri di sana umpan kembali Gio ada sebagai kembali menjulang semes yang dilakukan oleh Wahyu di nomor punggung 11 sehingga poin kembali bertambah menjadi 6-10. Oh.
gagal kembali, gagal kembali untuk tim dari Atom Maja Raja Dadu. Ada apa ini dengan kedua para pemain? Spek yang pada keluar ini. Sayang sekali poin percuma untuk tim dari Persib Bandung di 7. Sebelah sembari akan lakukan di sana ada Cep Adi. Akan lakukan sup ancang-ancang. Jumping shot. Sudah lakukan terima saja di sana Febri. Ada juga dari poin Pablo Barang. Wege! Masih bisa direndam oleh Ipa Sukamukti. Di sana Wege! Lagi dan lagi masih bisa direndam. Umpan kembali ke belakang di sana ada Febri. Umpan kembali. Hai! Terlalu pendek dia. Aduh! Aima! Setter dari PON Papua Barat kurang sempurna kali ini mengumpat dengan cantik sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh Wahyu nampaknya. Aduh, sayang sekali cukup cantik permainan di pagi hari ini, membakar semangat di pagi hari ini yang baru bangun tidur. Ya masih bisa umpan kembali, ada sebagainya sampai dari cepat di belakang ada Febri di sana. Umpan kembali Wendy, menukik tajam cengmes dari Wendy menomor punggung 9 pemain dari PON Jawa Barat. Sehingga poin kembali berpindah untuk tim dari Raja Danu. Ya kembali ada itu. Oke, pusat jalan ini masih bisa selamatkan Randi. Ada sebagian umpan kembali Dio dari belakang Wendy. Baik kali ini Wendy menambah poin kembali menjadi 13-8. Kembali di sana masih tadi curi, masih bisa selamatkan di sana ada bantuan dari baik sekali, masih bisa ada libero. Umpan kembali ada Febri tipu saja pelan, masih bisa selamatkan dia bata. Umpan kembali ada Febri tipu saja ke belakang di sana ada Gila. Umpan kembali Randi ada si Megi justru saja pelan, masih bisa jatuh bangun libero di sana cukup cantik Xiaomi berambil dari libero di sana. Libero lagi dan lagi jatuh bangun, perjuangan dari nomor punggung 10 libero dari Atmaja patut diatungi jempol, patut diatungi jempol perjuangan dari libero dari Raja Dadu. Ya kembali itu sudah lakukan terima di sana umpan kembali Gio. Lagi dan lagi Tia Batak belum maksimal baik dari Tia Batak sehingga poin kembali bertambah menjadi 10-13. Ya kembali akan lokasi umpan kembali ada Febri masih bisa selamatkan bola sampai kembali masih bisa umpan kembali ada 1-7 baik namun sayang keluar Wendy, sayang sekali Wendy keluar meninggalkan lapangan. Poin kembali pertama untuk Ipa Sukamukti 11-13. Kembali akan lokasi ancang-ancang di sana akan lokasi sudah lakukan keluar kembali servis yang dilakukan oleh itu sehingga poin kembali untuk tim dari Atmaja Raja Dadu 14-11. Ya kembali akan lokasi dari sana Tia Patah masih bisa kurang sempurna, sayang sekali Rizal kurang sempurna sehingga poin kembali bertambah untuk tim Atmaja Raja Dadu 15-11. Kembali akan lokasi di sana Tia Patah akan lokasi ancang-ancang kembali keluar kembali ai lagi dan lagi apa main yang melakukan servis melakukan kesalahan sehingga poin kembali berpindah dari 12-15 akan lakukan Rizal sudah lakukan terima saja di sana ada Febri umpan kembali Gio Wisnu baik sekali melepaskan bola di antara bloker cakung dari Ipa Sukamukti dan technical timeout yang kedua 16-12. Ya kembali Entoy masih bisa selamatkan umpan kembali Entoy ke belakang di sana ada Ferdi setipu saja ke belakang gagal kembali miskomunikasi terjadi nampaknya di para pemain Ipa Sukamukti sehingga poin kembali bertambah menjadi 17-12. Kembali ada Rizal di sana umpan kembali Entoy ada Ferdi yang 7 sampai saja Ferdi masih bisa dihalau umpan kembali Entoy ada Ferdi kembali pelan saja namun pasti namun bisa dikelola oleh Ferdi. Lagi dan lagi pemain jangkung satu ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bayaran sehingga poin kembali bertambah menjadi 18-12. Ada Gio pemain dari PON Papua Barat setter yang dikatakan langsung dari Papua Barat Gio bernomor punggung 7 ini 2
Yo, kembali akan awal se. Sudah lakukan baik sekali, terima saya di sana umpan kembali. Randy, baik kali ini cukup ragu-ragu nampaknya sang libero dari Raja Danuh. Sehingga poin kembali bertambah menjadi 13-19. Pergantian pemain. Wahyu ditarik keluar, Ilyas masuk pemain lokal diganti oleh pemain lokal. Ya, kembali akan awal se. Di sana ada Randy. Pemain yang didatangkan dari jelas sana nampaknya ya sudah lakukan, terima saja umpan kembali, ada serangan itu, gol masih bisa, ada serangan cantik ke belakang sana ada Arija, nanti saja Cek Adi masih ada lagi di sana, Perdi umpan cantik, Cek Adi selamatkan bola, masih ada Gio, Perdi cukup menyentuh bola dengan santai. Pemain jangkung ini menunjukkan kualitasnya sehingga poin kembali bertambah 20-13. Kembali akan lawan Cio, ada sana umpan, hai si lompatan yang cukup tinggi, nah pemain mungil yang satu ini mempunyai lompatan yang cukup tinggi, ada Ilyas nomor punggung 3, lakukan sudah di sana, masih bisa umpan kembali, ada siapa yang gol, gagal kembali nampaknya bola spike yang dilakukan oleh Andi nomor punggung 18 tidak melewati net, sehingga poin kembali bertambah menjadi 22-13. Ada Pedri nomor punggung 12, tapi sudah lakukan keluar, sayang sekali keluar meninggalkan lapangan, sehingga poin kembali bertambah atau berpindah untuk tim dari Pos Suka Muka 14-22. Kembali akan lokasi. Nampaknya salah positioning. Woi, kembali dimainkan. Siapa dia? Maman Petir nomor punggung 5 di sana. Ada Maman Petir. Ya, kembali akan lokasi. Terima saja di sana. Keluar, sayang sekali Riza nampaknya kurang sempurna sehingga poin kembali bertambah menjadi 23-15. Ada Wisnu nomor 8 akan lakukan, ancang-ancang bersiap di sana akan lakukan sudah, terima saja di sana umpan kembali, siapa itu PRD masih bisa ya bertubuh cukup mulai, namun lompatan yang cukup tinggi dari pemain lokal asli Raja Danu, poin kembali bertambah menjadi match point 24-15. Kembali akan lakukan sudah di sana Wisnu, terima saja antui umpan kembali dari belakang sampai saja pelan, masih bisa. Ahai, terlalu jauh bola sehingga sulit dikejar oleh Gio, pemain dari Pon Papua Barat, sehingga poin kembali bertambah untuk tim Pos Suka Muki 16-24. Ada Ferdi akan lakukan sewa, ancang-ancang di sana bersiap, lakukan sudah Ferdi, terima saja Febri, umpan kembali Gio, Maman terbaik mengakhiri set ketiga, SMS yang dilakukan oleh Maman mengakhiri pertandingan di set ketiga dengan keunggulan 25-16.